Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kembali lagi di channel Uma Arayan. Assalamualaikum teman-temanku semua, apa kabar? Semoga kalian sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman aku yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sehat kembali ya. Dan untuk ibu para pejuang garis 2, semoga segera mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Dan juga buat teman-teman seperjuangan aku yang sedang mengejar 1K 4K, pejuang dolar, mudah-mudahan segera monetisasi, kita segera gajian. Semoga kita ada rezeki di dunia penyutupan ini ya teman-teman. Selalu bahagia, selalu semangat dan konsisten. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, share kegiatan Uma lagi. Ini aku lagi beberes di dapur ya teman-teman. Sebetulnya ini video dari kelanjutan video yang sebelumnya. Ini tuh di hari Minggu. Jadi kebetulan aku ada beberapa bikin video, kebetulan bisa dibikin jadi 2 video gitu ya, jadi lumayan. Nah, dilanjut tadi itu aku habis pasang galon ya teman-teman, terus ini dilanjut di dapur. Nah, ini aku tuh lagi cuci-cuci piring teman-teman. Nah, biasa kebetulan itu ada cucian piring yang belum aku cuci ya. Jadi ini tuh aku lagi cuci-cuci, banyak juga nih food container. Padahal tuh aku jarang ya teman-teman bikin food prep, tapi gak apa-apalah. Sebetulnya pengen juga sih ngebikin food prep, tapi kadang-kadang tuh suka takut busuk atau gak sempat dimasak gitu ya teman-teman, karena tuh aku lagi sendiri kan, LDR sama suami. Teman-teman, aku mohon maaf ya kalau dubbing aku itu mungkin sedikit berisik karena kondisi di toko itu memang lagi ada tamu ya, jadi berisik gitu. Jadi nggak apa-apa lah, semoga kalian masih nyaman ya, masih bisa dengar suara aku gitu. Nah, ini kebetulan di hari Minggu itu aku mau masak sedikit, masak simple teman-teman. Nah, ini aku mau goreng emping dulu. Ini emping tuh makanan kerupuk cemilan favoritku ya. Empingnya itu sengaja aku beli khusus dari Jogja ya teman-teman. Ini tuh emping referensi dari ibu aku kemarin waktu aku mudik. Jadi itu enak banget. Nah, ini aku goreng-goreng ya. Cuma aku agak mengurangi. Ini tuh juga aku goreng separuh aja karena lutut aku udah mulai cenut-cenut ya teman-teman. Mungkin karena kebanyakan kali ya buat makan emping sendiri gitu ya. Cuma kalau apa ya, kalau misalkan makan terus aku lagi LDR kan sama Pak Su gitu, terus nggak ada nggak makan sama makanan yang selera gitu, kayaknya tuh kurang enak ya teman-teman makannya. Makanya ini aku goreng sedikit aja empingnya, ini juga buat beberapa hari gitu. Nah, ini aku goreng-goreng di sini ya. Mohon maaf banget pokoknya ya teman-teman kalau suasananya berisik ya, tapi mau nggak mau aku harus dubbing karena biasanya tuh aku kalau dubbing di toko itu siang hari gitu ya, nunggu bocil tidur sama nanti ngebut buat ditayangin gitu di jam 5 sore. Nah, ini alhamdulillah empingnya sudah jadi. Dilanjut aku mau bikin sambel. Nah, di video-video yang sebelumnya itu aku udah bilang ya pengen masak sambal, tapi bumbunya itu seblak Rafael gitu loh teman-teman. Nah, itu aku lagi nyium-nyium kencur, ini betulan kencur apa enggak. Karena biasanya tuh kencur sama kunci itu suka ini ya, salah gitu kan. Jadi aku cium-cium gitu baunya, tapi ini ternyata kencur ya. Nah, ini aku pakai 2 siung bawang putih. Terus ini aku juga udah beli cabai rawit. Nah, ini yang bikin sedap teman-teman. Terus itu aku taruh di food prep aja sedikit ya cabai rawitnya.
Nah, ini aku siangin dulu cabai rawitnya supaya ujung-ujungnya ini aku buang-buangin ya, teman-teman. Terus aku tambahin nanti sedikit apa ya? Sedikit bumbu penyedap gitu. Jadi aku tuh nggak pakai garam. Nah, lalu aku cuci aja seperti ini di cobeknya biar praktis, nggak ada banyak cucian ya. Terus itu juga ada bunga kecombrang. Nah, teman-teman ada yang sudah pernah makan bunga kecombrang nggak nih? Kalau udah pernah boleh ya tulis di kolom komentar. Dilanjut ini aku ngupasin bawang merah sedikit aja buat campuran, buat campuran di telur dadar. Jadi kebetulan nanti tuh aku mau bikin telur dadar ya, teman-teman. Nah, bunga kecombrangnya itu juga sudah mulai layu, makanya ini aku cepet-cepet masak aja, cepet-cepet eksekusi supaya nanti biar nggak kebuang ya, jadi biar biasa kemakan gitu. Nah, ini dilanjut aku ngupas-ngupas dulu bawang, ngiris-ngiris bawang merahnya buat dicampur di telur dadarnya. Ini aku pakai 4 telur ya, teman-teman. Lumayan, biar lumayan tebel gitu walaupun sendirian ya. Ini tuh bisa buat 2 kali makan, teman-teman. Jadi ini kan hari Minggu ya. Ini hari Minggu nanti aku makan siang, malamnya biasa aku bisa buat makan juga gitu. Oke ya, sambil menemani aku beraktivitas di dapur masak-memasak, aku mau menyapa dulu ya buat teman-teman online aku yang sudah sudi klik di channel sederhana ini. Syukron, terima kasih. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan, aku umanya Mas Rayan, Bunda Anne yang tinggal di Bekasi dengan satu anak. Video aku ini seputaran aktivitas ibu rumah tangga. Jadi seperti ini aja ya, teman-teman, dengan kegiatan yang berulang-ulang. Aku ucapkan juga selamat datang buat teman-teman aku yang baru menemukan channel ini. Dan aku ucapkan terima kasih juga buat teman-teman aku yang selalu support aku untuk menonton video ini ya. Jangan lupa selalu di support dengan cara di subscribe, like, komen yang positif, share ke sosial media dan tag komunitas kalian. Dan terima kasih juga buat teman-teman aku yang selalu setia meng-share video aku di tab komunitasnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat pahala dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, share kegiatan aku ini kembali di videonya. Jadi ini tuh seblak Rafael yang aku campur sama bunga kecombrang. Ini tuh seger, sedep banget ya, teman-teman. Aku juga ngiler nih ngelihatnya. Nah, ini aku kocok-kocok telurnya seperti biasa. Ini aku campur pakai irisan bawang merah ya tadi, dan aku campurin juga sama penyedap rasa totole biasanya sih, teman-teman, cuma ini aku nggak liatin, jadi aku langsung kocok aja seperti ini. Lalu aku panasin kompor ya, jadi biar bisa langsung nanti dimasak. Kebetulan itu minyaknya sisa dari tadi aku goreng emping, cuma ini aku kurangin sedikit. Terus sebagian juga aku mau masukin di sambal kecombrangnya seperti ini, jadi biar makin enak ya sambalnya. Dan ini sambalnya sudah siap ya, teman-teman, sudah selesai, sudah matang. Dan ini aku mau lanjut goreng sama goreng telur dadarnya gitu. Aku masaknya itu simpel-simpel ya, teman-teman, belum bisa masak yang tumis-tumis. Jadi ini tuh juga aku juga baru masuk nih di perdapuran. Setelah kemarin-kemarin itu hanya cuma bisanya beres-beres ya, bersih-bersih rumah, di dalam rumah gitu ya, sama pegang-pegang apa ya, ngurusin baju gitu ya, ngurusin jemuran gitu. Jadi ini aku baru bisa bikin video di dapur ya, masak-memasak. Teman-teman lagi masak apa nih hari ini pas lagi nonton video aku? Boleh ya tulis di kolom komentar juga.
Dan alhamdulillah teman-teman, ini telur dadarnya sudah jadi. Nah, aku tuh suka dengan telur dadar yang garing coklat gini ya teman-teman. Kan bisa selera juga ya. Nah, ini karena mungkin ketebelan tadi, jadi aku tuh jadi hancur nih seperti ini. Tapi gak apa-apa, karena memang aku nanti juga mau iris-iris ya teman-teman. Jadi iris-iris kecil-kecil gitu supaya gampang buat ngambilnya. Nah, ini tuh lumayan tebel ya teman-teman. Aduh, wangi banget teman-teman baunya pas matang itu. Karena telur dadarnya ini aku campurin juga dengan bunga kecombrang ya. Setelah memasak selesai, jadi ini aku mau makan dulu, mau siap-siap makan ya teman-teman. Biasa aku ditemenin sama air putih dingin, kesukaan aku, andalan aku. Teman-teman suka gitu gak sih kalau makan selalu harus minum es? Kalau aku gitu ya teman-teman. Aduh, harusnya sih nggak ya, harus dikurangin ya teman-teman. Cuma aku belum bisa karena kemarin juga suasananya kayaknya panas banget gitu ya, habis masak-masak di dapur. Nah, itu dia menu sederhana, menu simple aku teman-teman. Ada sambal seblak kecombrang, ada emping, ada telur dadar kecombrang. Masya Allah, tabarakallah, ini tuh nikmat banget. Oke teman-teman, ini aku mau mulai makan dulu ya. Mari makan semuanya. Nah, aku tuh makannya pakai tangan aja ya teman-teman, karena biar makin sedap aja gitu. Karena aku lagi makan apa ya, kayak telur geprek gitu loh, pakein sambal kecombrang. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan semuanya. Oke teman-teman, terima kasih. Sudah cukup segini aja video aku kali ini. Mohon maaf ya jika ada kesalahan kata maupun teknis. Mudah-mudahan di dalam video ini bisa diambil hikmahnya, diambil positifnya aja. Dan mudah-mudahan juga bisa menghibur, menginspirasi, juga memotivasi kalian ya. Insyaallah kita ketemu di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bye-bye.